kompatibel dengan program Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang dapat membantu Anda memecahkan masalah. Mari kita mulai. Pertama, buka direktori penginstalan program yang Anda coba jalankan. 2. Klik kanan pada .exe utama untuk program tersebut. 3. Pilih Properties dan klik tab Compatibility. 4. Klik pada Run Compatibility Troubleshooter untuk Windows 10/8 dan bantu saya memilih pengaturan untuk Windows 7. 5. Klik opsi, coba pengaturan yang direkomendasikan, dan klik opsi, tes. 6. Jika program berfungsi, klik opsi, ya simpan pengaturan ini, dan jika tidak pilih, tidak coba pengaturan berbeda. Dan terakhir, ikuti petunjuk di layar dan ulangi prosesnya hingga program berfungsi. Jika Anda bagaimana ide dan saran yang mungkin membantu kami, bagikan di sini di bagian komentar di bawah. Dan itu saja, saya harap Anda menyukai video ini. Terima kasih.